Presiden Prabowo berharap yang terbaik kepada Presiden ke-7 Indonesia Jokowi saat acara perpisahan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu 20 Oktober 2024. Di sisi lain, Jokowi juga berdoa agar Prabowo kuat menanggung beban tanggung jawab besar sebagai Presiden baru Indonesia. Jokowi juga memberikan sejumlah pesan kepada Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto. Tugas negara tugas yang sangat besar dengan seluruh persoalan-persoalan yang ada dengan seluruh keinginan-keinginan besar, cita-cita masyarakat yang sangat banyak sekali tidak bisa semua kita kerjakan, ujar Jokowi. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 248 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dan semoga beliau diberikan kekuatan untuk memimpin negara yang sangat besar ini, katanya.